warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berbahagia, saudara Cikgu Ebi selaku pengusi majlis pada hari ini, kepada yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Imam Khalifah Besar di dalam pertubuhan pergerakan Silat Setenggayung kita ini, khususnya kepada yang berbahagia lagi dihormati Datuk Hashim kita selaku Timbalan Imam Khalifah Gayung dari Kedah, dan seterusnya kepada barisan-barisan panglima kita, juga kepada para-para hadirin sekalian, para-para ibu bapa dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadir Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan petunjuk dan keizinannya maka pada hari ini kita dapat bertemu antara satu dengan lain, demi untuk kita memperkukuhkan iratan satu rahim kita. Di samping itu, untuk kita menyusun bagaimanakah kita ini manusia yang dijadikan Allah, agar kita jangan bertelagah, berpecah di antara satu dengan lain. Sekiranya kita berpecah di antara satu dengan lain, maka di akhir-akhir zaman ini tak mungkin kita akan diterokai oleh Yahudi-Yahudi laknat pada hari ini. Sebagaimana kita lihat di Timur Tengah, negara Arab begitu kukuh, tapi akhirnya mereka jatuh satu demi satu kerajaan Islam di sana. Apakah ini? Ini adalah pengaruh Yahudi laknat itu. Dengan dipengaruhi kepada pengikut-pengikut kita juga, lupa kepada kita tanggungjawab Islam ini. Maka inilah gaya meluruskan perjuangan ini, agar kita Islam, terutama bangsa Melayu ini yang berketurunan dari pahlawan Melayu kita, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Tiap Alki, Tung Manat, Tung Kudu, Tung Patimu. Semua ini berjuang untuk menegakkan keadilan dalam negara kita ini. Tapi sayang, seribu kali sayang, di antara itu ada lagi fitnah-fitnah yang berlaku kepada pahlawan Melayu kita itu. Akhirnya seluruh negara kita ini ditakluki oleh penjajah. Maka dengan inilah susunan yang diterokai oleh dari kuning dan celak dan merawat dan mempah dan pelangi menyusun bergerak kembali untuk kita menghalau penjajah dalam bumi kita ini. Akhirnya setelah dari ini pergi, lahirlah pula dari Ida Muhammad Syed, Nya Abdul Aziz, Nya Abdul Rahman, tiga anak bergerak dari utara ke selatan, bergerak menyusun strategi kita untuk kita dapat benar-benar mempertahankan negara, bangsa dan agama kita ini. Oleh itu kita bergerak demi bergerak, begitu akhirnya diterokai ataupun dicemburi oleh pemimpin-pemimpin negara kita, seperti mana Dato' Ong Bin Jaafar di selatan, di utara dicemburi oleh yang teramat mulia Tengku Laksmana Kedah, yaitu Tengku Kasim. Maka di seluruh Melayu Kedah bersama dengan ahli ulama seperti mana Tengku Haji Hussein Dul, maka bergeraklah galau ini. Demi bergerak, demi bergerak, maka alhamdulillah galau dapat bercantum dengan seluruh umat Melayu, terutama sekali daripada ahli ulama kita. Kemudian kita bercantum dengan guru-guru sekolah, bercantum dengan profesor-profesor Melayu yang bekerja dengan penjajah, dengan usaha Datuk Un. Akhirnya kita tercapai satu pertubuhan yang begitu besar, pertubuhan yang dinamakan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yang diusahakan oleh Datuk Ong Bin Jaafar. Lahirlah pada 11 bulan 5 tahun 1946. Tapi gerakan gaul lahir
pada tahun 1930. Maka kita bergerak begitu baik, tapi telah menjadi kelaziman bangsa kita. Suka kianat fitnah jatuh menjatuh, akhirnya pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu UMNO itu berpecah. Akhirnya kita berpecah sehinggalah menjadi porak-peranda di antara pegakan-pegakan ini. Jangan tetap pada dalamnya, hanya kita tidak bermain politik, kita bermain agama. Siapa nak menyertai di dalam jalan ini, mestilah mengangkat wuduk, bersihkan diri, membaca ayat kerana Allah baca, membaca ayat kekebal Allah kumulah, dan membaca ayat sumpah Allah kepada manusia, yaitu tabat. Susah memberi salam, setelah memberi salam baiklah bersumpah dengan Quran. Demi itu kita berjuang, bukan untuk berpecah belah, tapi adalah untuk mempertahankan agama bangsa dan negara ini. Maka bergeraklah dari masa ke masa sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini yang mana kita buat pameran pedang Rasulullah bersama dengan polisi-polisi ataupun sejarah-sejarah perjuangan silat, dapat dicantumkan dengan perjuangan pedang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maka daripada situlah kita meneruskan perjuangan-perjuangan ini. Tapi ada juga di antara perjuangan-perjuangan kita tidak paham bahwa anak-anak gayung bermain berbagai-bagai kainah katanya. Tapi memang ada di antara anak-anak gayung yang gila kuasa, yang gila pangkat, yang gila kemewahan wang dan ringgit. Banyak dah anak-anak gayung sehingga menjadi timbalan ketua menteri, melantik menjadi menteri-menteri dan wakil rakyat, tapi mereka lupa pada gayung, akhirnya jatuh tercumbang juga. Alhamdulillah, pada hari ini Datuk Seri kita meminta supaya beliau nak lihat koleksi pedang Rasulullah bersama dengan koleksi pergerakan gayung ini. Maka saya terima. Marilah Datuk tengok bersama-sama bagaimana Rasulullah berjuangkan agama kita ini, mempertahankan terutama ialah agama Islam ini. Begitu juga dari manakah gayung berusaha untuk akan ke manakah gayung ini. Maka gabungan daripada gayung dengan koalisi perjuangan Rasulullah ini memanglah tepat. Maka saya terima, yaitu Datuk Seri datang hadir demi untuk kita bersama-sama bergabung untuk kita meneruskan perjuangan bangsa Melayu ini. Oleh itu, pada hari ini Datuk bersama kita, bukanlah Datuk nak menaruh kita semua menyokong Datuk dan sebagainya, tapi Datuk berpegang kepada janji kita dan Daun. Sebab itulah Datuk mai dengan kebesaran Daun sebagai ketua imam khalifah besar. Tanggungjawab ketua imam khalifah besar itu sangat berat. Apabila menjadi masalah-masalah yang akan berlaku di dalam negara kita ini, maka Datuk Serilah bertanggungjawab. Seperti mana tanggungjawab itu dipikul oleh Datuk Arul Idris pada tahun 31 Mei tahun 1969. Begitulah tanggungjawab Datuk Arul pula. Apabila masalah ini berlaku, maka seluruh anak-anak gayung akan bertaut kepada Datuk Seri. Oleh itu, sekiranya masalah ini kita tidak akan, kerana akanlah menjadi curang dan sebagainya, maka anak gayung tidak dapat menurut, hanya kita dapat berdoa kepada Allah saja. Semoga Allah akan mengampunkan segala yang telah berlalu, dan Allah akan menunjukkan segala yang kebenaran itu. Walaupun ditimpa berbagai-bagai halangan, ditimpa berbagai-bagai fitnah, insya Allah kalau kita tetap hati kita dengan Allah, Allah akan tolong kita seakhir-akhirnya. Itu saya berumum banyak-banyaklah kepada semua pihak
yang hajat pada hari ini bukanlah kita nak camping menyokong orang yang menyokong, tidak, semata-mata kita nak menunjukkan bahwa perjuangan dari ini sama kita lakukan seperti mana perjuangan bangsa kita Nabi Muhammad SAW. Maka inilah hajat kita semua. Oleh itu saya mohon ampun banyak-banyaklah, terlebih lagi kepada orang yang bersusah payah mengusahakan untuk mengadakan para pameran ini seperti mana Datuk Syahni kita. Dialah yang mengeluarkan begitu banyak kewangan untuk bergerak dalam korupsi, gairi dan bersama dengan pedang Rasulullah itu. Kemudian dibantu oleh Yayasan Rastu daripada Kuala Lumpur. Maka kita mengucapkan, terutama gairi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang mana memberi derma kepada pihak-pihak yang menunjuk ini. Oleh itu saya kepada seluruh anak-anak gairi yang datang hari ini, kalau tak ada PAN itu, bayarlah RM10. Kalau tak ada RM10, minta hutang. Ha? Minta itulah, ini adalah bukan kata kita nak minta duit, tapi derma untuk, kerana kita nak bawa apa pedang Rasulullah naik ke sini, saya pun buat perjanjian. RM400,000 kita bayar, siap. Setelah itu, segala persiapan ni, hampir-hampir RM200,000-300,000. Semua perbelanjaan ini hampir RM1,000,000. Inilah kita minta kepada pengunjung-pengunjung, kalau nak masuk tu belilah tiket RM10, kanak-kanak atau RM5. Kalau tak ada juga tak apalah, bagi tahu kepada gad tu bahawa saya suruh masuk, lepas tu saya akan bayar lah balik. Itulah saja saya ucapkan ribuan terima kasih. Sesudah itu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.